Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya si Predator Lauk. Di video kali ini saya akan meng-unboxing ikan peacock bass monoculus yang ukurannya sekitar 40 cm. Ini saya lagi berada di toko akuarium langganan saya untuk mengambil ikan peacock bass tersebut. Tadi dia menelepon dan memberitahu bahwa ada ikan peacock bass yang ukurannya besar. Karena saya memang membutuhkan ikan-ikan besar untuk saya simpan di kolam hijau saya ya, untuk menemani ikan-ikan predator saya yang ukurannya sudah besar-besar. Oke teman-teman, mari kita lihat keseruannya. Oke, singkat saja ya, sekarang sudah berada di rumah ya. Setelah tadi di toko akuarium, sekarang saya kembali ke rumah membawa ikan peacock bass ini. Mana ini? Terus ke bawah. Mana ke atas? Nah, gitu. Nah. Deh. Tidak. Aku takut ada kucing, aku takut. Ini dia. Ini dia ikannya, ikan peacock bass monoculus ya. Ukurannya sekitar 40 cm ya. Udah besar ya. Tadi saya ditelepon. Setelah ditelepon oleh toko akuarium, maka saya bergas langsung menuju ke sana dan mengambil ikan ini ya. Harganya lumayan sih, miring sih. Harganya cuma 150.000. Karena udah langganan sih, dan ini tadi ada orang yang ngejual ya, mungkin orang udah bosan ya, kemudian dijual ke dia, bahkan bukan dijual ya, tapi ditukar dengan makanan ikan lohan gitu ya. Ya udah akhirnya saya beli lah. Dia nawarin ke saya 200.000, saya tawar 150.000. Oke, boleh katanya buat langganan ya, udah lumayan. Ini monoculus udah besar 40 cm dan ini warnanya gelap ya karena mungkin stres ya. Nanti saya coba akan pindahkan ke sini, kolam ini, di sini sebagai teman dengan ikan RPC, ikan aligator dan juga ikan tomang ya. Mudah-mudahan akur ya, tidak bertengkar ya dengan ikan-ikan yang ada di sini. Ya, saya coba pindahkan. Ini saya angkat dulu, saya pindahkan ke sana. Oke, saya kamera ini. Aku mau pakai ini biar dia jatuh. Okay. Nah, don't ask me that I'm aiming, don't wait. I'm just a safe child. Yeah. I'm ready. Safe.
Oke, dia udah masuk ya. Kita lihat apakah terjadi pertengkaran ya. Yang saya takutkan itu si Tomang ya. Tomang itu jahat sekali ya kepada penghuni baru ya. Nah, tadi saya pas pertama masuk, Tomang udah terlihat menggertak gitu ya. Coba saya cari dulu ya, karena gelap ikannya kelihatan. Mungkin dia di pojok-pojok ya. Coba saya cari dulu ya. Oh, ini dia. Nah, itu dia. Ya udah ada nih, besar juga ya tuh. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Gelap dan besar ya. Ditambah dengan kolamnya yang gelap juga, sehingga tidak begitu jelas terlihat ya, tetapi secara samar-samar ada tuh ya. Nih, dia mulai bergerak-gerak tuh. Nah, ini dia pitok basnya ya, ukurannya besar juga ya, 40 cm segini. Makanya Stomang juga mungkin agak ngeri juga ngelihatnya. Wih, udah ukurannya gede, mulutnya gede lagi. Wah, ini sih berbahaya ini. Bukan santapan saya katanya. Nah, ini mana? Oh, itu dia. Oke. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu unboxing saya tentang ikan predator Monopolus peacock bass ya, yang besar ya, hampir 40 cm. Nanti saya update perkembangannya ya, apakah dia bisa udah mau makan atau belum, sampai berapa lama dia mulai bisa makan ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator. Aku cari ikan predator. Ikan predator mau.